Semua orang yang ada di sini semuanya bersatu dengan alam. Sekarang aku nggak ada. Sekarang aku ada. Nggak ada. Ada. Nggak ada. 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 Halo, selamat datang di peradaban dunia modern. Tapi like it, podcast dan konsep babi hip-hop. Nyom 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 nyom. Halo guys, dengan Windy Rata di sini. Selamat siang, selamat sore, selamat malam dimanapun kalian berada dan sedang ngapain. Woo, welcome back to Coca Life World. Let's go. Thanks, Tadimin. So, yeah, right. Welcome back. Coca Life World. Gimana kalian menikmati di episode sebelumnya? Alright, good. Thank you very much. Aku senang sekali kalau kalian menikmati series ini. Ya, aku juga sangat suka game ini. Btw, sorry kalau misalnya muka aku hari ini pucet ya. Aku seharian ini banyak sekali nge-record game. So, yeah, let's go. Kemarin kita udah kesini. Kesini udah. Ini kita udah nyoba-nyoba kesini. Coba kita coba yang kesini sekarang, yang ini apa? Oke, di sini ada ladang. Oke, lumayan ramai, lumayan ramai. Oh, oke, coba kita kesini. Let's go. I wanna see. Aku pengen lihat. Look at that. Oh, oke, ini kayak semacam. Maaf mengambil barangmu, Mas. Oke, kamu keren sekali, Mas. Pakai kacamata. Oh ya ampun, ini keren banget nih orang nih. Oh, dia bersatu dengan alam, ya. Semua orang yang ada di sini semuanya bersatu dengan alam. Laki-laki yang sangat menyatu dengan alam. Ih, cakep banget, astaga. Oh, halo, lucu banget. Ih. Yo, so cute. Luas banget lagi, oke. Oh, ini buat buang sampah nih, iya ya. Jangan pernah buang sampah sembarangan, oke. Cintai lingkungan. Oke, so ini kayak sungai. Oh, oke, di atas sini ada burung. Gede banget. Oh, ya ampun, telurnya bisa dibuka. Halo, mukanya galak sekali ya. Maaf mengganggu tidurmu yang indah. Maafkan aku mengganggu hidupmu yang tenang. Oke, what about this? Oke, ini ada kayak semacam gambar binatang gitu. Mungkin semacam fosil. Oke. Oke, ini ulatnya bercahaya gitu ya. Warnanya biru. Menjijikan, tapi lucu. Oh, ada suaranya. Oh, mataharinya lucu. Sekarang aku gak ada. Sekarang aku ada. Gak ada. Ada, gak ada, ada, ada. Oh, oke. Ini ada tulang belulang. Oke. Oh, mungkin ini kayak semacam surganya para arkeolog mungkin ya. Para pencari, you know, batu-batu fosil. Batu-batu yang berharga dari masa lalu. Ya kan, mungkin dari zaman batu. Bla, 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 dan sebagainya. Alright. Ini adalah tempat di mana semua orang akan kembali pada alamnya. Back to nature, alami. Dan di saat seperti inilah, ya, kangkungku menangis. Harus belajar untuk kembali pada alam dan mencintai alam. Kalau kalian ambil kacamatanya kangkungku menangis, voila, kalian akan melihat muka bahagia tapi menangis kangkungku menangis, ya. Right, so sebelumnya kita punya ini ya, cincin, berlian. I don't know, hey, ada yang mau cincin berlian? Kau mau? No, kita buang ke sungai. Buang ke sungai. Keren loh bisa ngambang di sungai ya. Ini apa sih? Oke, ini kayak semacam kompor gitu ya. Kompor portable, nice. Oke, di sini ada tenda. Alright. Kangkungku menangis, berhenti nangis. Oke. Oh, di sini juga ada minuman. Aku nggak tahu ini makanan dan minuman siapa, but karena aku lapar, aku akan makan apapun yang ada di sini adalah milikku. Oke, diminum. Gluk. Minum lagi. Gluk. Sampai teler dia, kasihan banget. Dipegang nih. Terus ini, oke, ada makanan dipegang. Oke, ini tenda. Oh. Yo, developernya keren banget sih. Oke, musiknya bisa diganti mungkin. Yeah. Musiknya hip hop tapi purba. What about this one? Yeah, okay. Aku suka yang sebelumnya sih, bentar. Yang kesatu apa lagu yang kesatu? What about this one? Nice. Musik-musik yang slow, but chill, yeah, alright. No, aku lebih suka ketiga. Nah, I like this one. Yeah. Tipikalnya kangkungku menangis banget ya. Jangan terkecoh hanya karena mukanya menangis. Dia tuh tidak sedih, memang dia terlahir seperti itu ya. Memang terlahir dengan muka yang kasihan. Ini bisa dipakai? Wait. Ini bisa dipakai? Aku tahu kamu suka makanan, taruh dulu ya. Taruh dulu minumannya ya. Kangkungku menangis. Oke, ini gimana cara pakainya? Bisa dipakai? Bisa dipakai? Nggak bisa? Ini gimana cara pakainya, by the way? Nggak bisa ya, cuma dipegang doang. Hey, ini gimana cara pakai teropongnya? Kasihan banget jatuh ke air. So, ini ada panci, bisa taruh di sini. Alright. Apa kita bisa masak? Oh, ini ada ini loh. Ini ada apa namanya?
semacam jamur, bisa dimasak jamurnya. You know, mungkin jamurnya bisa dimasak. Oh iya, bisa dimasak loh. Oke, okay, ada api mengepul. Oke, ini gimana caranya kita taruh dulu di sini? Oke, okay, kamu taruh di situ. Bisa dimakan? Yo, berubah warna bisa dimakan. Coba gimana rasanya? Ya enak, jamurnya enak, tidak beracun. Kita bisa masak apa aja di sini? Kalau ini kita angetin gimana? Kebabnya kita angetin. Apanya mungkin kita rebus. Minuman juga diangetin. Terus apalagi ini ya? Buahnya juga diangetin. Oh, berwarna coklat loh makanannya. Coba kau makan. Nyam 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 nyam. Gimana rasanya? Gosong rasanya. Terus ini apa ini? Oh, pakaian. Coba kita ganti baju. Weh, wow, cocok warnanya. Kita pakai backpack. Gak bisa dipakai backpacknya. Oh, ada kompas. Oke, okay, kita punya kompas. Oke, okay. Apalagi bisa dibuka lagi? Bisa kita pakai gitu? Enggak? No, cuma dipegang doang. No. Oke, okay. Ya oke, okay. Kita punya kompas dan kita punya teropong. Oke. Okay. Oke, kita siap untuk mencari harta karun. Ini bisa diklik mungkin. Oke. Okay. Oke, okay, kamu menangis. Cara pertama untuk menjadi petualang arkeolog yang baik adalah melupakan statusmu sebagai artis TikTok dan melihat peta-peta ini. Coba oke, lihat peta-peta ini. Oke, okay, aku udah lihat. Let's go. Yo, ini di atas kepala emasnya ini ada kupu-kupu beneran. Oh, lucu banget. Lucu banget, so cute, masnya cute banget. Oops, sorry kamu jatuh ke sungai. Oh, oke, okay. So ini ada kenari. Oke, okay, nice. Oh, aku menemukan uang di sini. Yo, apa ini? Apa ini? Wow, look at that. Oke, okay, ini semacam kaki. Wait, ini puzzle mungkin. Wait a minute. Taruh di sini mungkin. Oh, I knew it. Oke, okay, kalau kita taruh di sini. Oke, okay. Jadi itu ternyata tuh Toka Life World tuh ada banyak kayak apa tuh namanya teka-teki dan sebagainya, ada puzzle-nya. Ada banyak sejarah orang purba yang tidak ketahui. Mungkin mereka semua punya hiburan yang lumayan modern, yang kita anggap remeh, oke? Okay? So, kita udah nemu lagi, kita hanya butuh tangan dan kepala. Oke, okay? Let's find it. Bantu aku, Indians. Coba kita cari kerangka tangannya. So, di sini ada bunga, ada hewan. Kau bisa mencium kan? Kau bisa mencium bau tulang belulang kan? Oh, ini ada termos nih, bisa diminum. Minum termos. Oh, oke, okay. Kau menangis. Hari ini akan menjadi perjalanan yang panjang. Minum kopinya. Minum kopinya, minum. Panas, boy, panas. Terima kasih untuk kopinya, Pak. Thank you, Pak. Oke, kita dapat tangan satu. Nice. Oke. Satu tangan, kurang tangan dan kepala lagi. Hi, sorry, maaf mengganggu tidurmu. Apa kamu melihat kerangka fosil mungkin? Nah, aku gak lihat. Kamu nih ganggu, aku lagi tidur aja. Yes, oke. Sorry, selamat tidur lagi. Oh, sejak kapan ada alpaka? Emang ada alpaka? Oke. Ya, aku belajar ya. Aku ahli dengan bahasa perkambingan, alpaka. No problem. Oke. Okay. Coba kita cari lagi. Maybe in here. Oh, oke. Okay. Makanan kaleng. Nice. Keren banget sumpah. What happened? Oh, kalau ini? Kalau ditaruh di atas ini jadinya apa? No? Ini apa ini? Kalau ini kita rebus gimana makanan kalengnya? Alright, aku masih cari tangannya nih, masih cari lagi. Oke, ada yang menempel uang di sini. Bukan di situ. Oke, kalau ingin memberikan donasi pada kebun binatang ini bukan kebun binatang, by the way, I'm so sorry. Mana sih? Hey, apa kalian melihat dua tangan lain? Oh, oke. Okay. Oh, ini buat anu mancing? Bisa mancing beneran? Bisa diambil? Wow! Ya, kakuku menangis. Ini keren banget, kakuku menangis. Taruh barang-barangnya. Ini bukan milikmu, oke? Okay? Taruh ini dulu di sini, oke? Okay. Gimana? Permisi, saya pinjam dulu ya pancingannya. Ini gimana? Kok nggak bisa diambil? Oh, yeah, makan nih, nyam. Dia makan ikan mentah ya. Alright, aku lupa tujuan utamaku. Mana kita masih harus cari tulang belulangnya? Doko nih? Kok ini warna ini kok? Oke. Mungkin dia punya sesuatu mungkin. Oh, oke, okay. Ada walkie-talkie. Oke, okay, alright. Walkie-talkie kamu satu dan aku satu. Hey, apa kamu menemukan fosil? Ganti. Nah, aku gak ada nemuin fosil, by the way. So, cari lagi. Ganti. Oke, okay. Masih banyak sekali yang harus kita cari. Serius, by the way, ini masih kurang loh. Did we miss something?
Fulja. Hey Mas Uso, aku menemukan sebuah gua terpencil. Jadi di sini aku menemukan bagian. Oh, hai kawan. Aku menemukan bagian tangan sebelah kanannya. Kita hanya perlu mencari kepala lagi, ganti. Oke. Mungkin ada yang kita lewatin. Hey Mbak, nama aku Kang Kuku Menangis. Hari ini aku akan menjadi arkeolog, atau lebih tepatnya mungkin hanya menjadi cewek pebolang. Oh, I see. Jadi ini ceritanya orang di zaman dulu ya. Ini makanan orang zaman dulu gitu ceritanya, zaman purba, zaman batu, mereka makan lumut. Belajar setiap hari. Aku menemukan banyak sekali fakta-fakta baru setiap hari. Hey, apa kamu tahu di mana kepalanya? Oke, tinggal cari kepala doang nih. Okay, where can we find it? Yo, seru banget ternyata. Oh, apa ini? Apa? Oh, ekspresi bisa diubah. What about this? So cute. What about this? Ah, lo kok sama sebelahnya? Lucu. Dan kita berdua menangis dan kita bahagia bersama. Oke, kali ini kita akan bahagia. Oh, ada banyak ternyata. What about this? Hey. Muka aku sekarang jadi beda. Menangisku beda sekarang. Wait. What? Kemana muka aku? No, ini permanen sekarang, muka aku kayak gini sekarang. Oke, enggak apa-apa. Kita ganti suasana. Oke, menangis tapi lebih sedih kayaknya. Mungkin di bukunya ada semacam petunjuk, no? What about this? No. 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 Nothing, ya. Kodoknya lucu. Kodok, apa kamu tahu di mana mukanya? Mukanya fosil. Iya, tinggal kepalanya doang loh. Where is it? Oke, mungkin kalau di malam hari kita bisa menemukan sesuatu. Maybe. Okay. Senternya bisa dipakai. Okay, senternya bisa dipakai. Maybe we can find something. Wow, aku suka banget detailnya loh. Gimana nih cari kepalanya doang loh? Cari kepalanya doang. Tidak. Jangan jebak aku di sini. No. Aku claustrophobic. Okay, aku tidak suka dengan tempat gelap dan sempit. Aku masih cari-cari loh kepalanya doang nih, susah banget. Oh ya, tunggu dulu. Katanya tuh mataharinya bisa dipakein kacamata. Where are you? Hey matahari, mau pakai kacamata? Bisa? Gimana caranya? Coba. Use this. Wih, cool ya. Aku di sini udah 15 menit nyari nggak nemu-nemu, astaga. Oh, got it, yes. Oke, kita dapat kepalanya. Hey, saya sudah dapat kepalanya, ganti. Kerja bagus sekali, kawan. Alright, kita dapat kepalanya, right. Dapat apa nih? Wow, sloth. Hey, Mbak, lihat itu. Oke, gimana? Kita buka. Wow. Halo, selamat datang di peradaban dunia modern, wahai manusia purba. Wow, keren banget, astaga. Yo, bagaimana rasanya Sloth? Hai Sloth, apa kabar Sloth? Oke, aku pengen bikin thumbnail, so ayo pose yang cantik di belakang, yang cantik. Ayo pose yang cantik. So cute, come here. Ayo semuanya kita pose. Halo Mas. Hai Mas, kamu keren sekali Mas. Miam. Yang lain mukanya bahagia, kenapa cuma aku yang tidak bahagia? Maksudku Kang Kuku Menangis tidak bahagia sama sekali mukanya. So, iya, senang sekali. Ya, terima kasih kawan-kawan. Have a nice day. Dadah Kang Kuku Menangis. Semua barang-barangnya aku kembalikan semua. Oh, dan tentu saja kita makan semuanya. Oh, ikan yang tadi habis aku pancing dimakan. Nyam. Aku tahu enak, makan semua sepanci-pancinya nih. Di dasar kamu rakus sekali ya. Nyam. Oke, Kang Kuku Menangis saja kita ganti spot. Oke, kita ganti lagi tempat. Oke, itu mood aku bagus banget loh yang tadi itu kayak ada teka-teki fosilnya. Oh ya, bentar. Coba kita kembali lagi yang ke tempat gurita itu. Kalau nggak salah tuh ada ininya, ada teka-tekinya. Aku lupa. Jadi aku sempat lihat di komentar gitu ada yang ngasih tahu aku kalau tik-tik dua kali tangan atau kakinya gitu. Kalau nggak salah, mari kita coba. Katanya sih ada harta tersembunyi gitu. Saya, oh halo Mbak, kamu masih sembunyi di sini? Ini, es krim satu. Ini
Gimana caranya? Satu, dua. Satu, dua, this. Yo! Emas! Oi, kangkuku menangis. Lihatlah ini kangkuku menangis. Lihatlah itu kangkuku menangis. Jangan lupa untuk berterima kasih dengan para Windy yang saya sudah membantu ya. Wow, look at that. Ini semua milik aku. Wow. Yo, that's so cool. Wow, emas batangan beneran loh. Yo, ini semua milik aku. Jangan pada ambil dan jangan cemburu. Oke, kekayaan adalah milikku. I'm so cool. I'm so rich. Okay, don't touch me. I'm so rich. Don't touch me. Uangnya bisa di ini kah? Uangku bisa dibungkus? Of course. Kalau dibuka jadi boom, jadi emas. Okay. Berat banget ini. Berat sekali membawa emas-emas ini. Wait a minute. Yeah, look at that. No. Terima kasih Windians. Okay, setelah kita tadi mencari harta karun ya, yang di sini apa nih? Oh, tunggu, ini kita bisa ke sini? No. Okay. Okay. Coba kita yang ke rumah petani ini ya. Peternak mungkin dia kayaknya ya. Mari kita coba ini yang terakhir, okay? Halo. Wow. Rumah kalian menyenangkan sekali. Oh, dan kamu sudah memasak. Oh, terima kasih. Oh, wow, look at that. Oh, nice. Ada kelinci lucu. Wow, rumah ini sangat domestik sekali. Betulnya topengnya kayak orang jahat gitu sih. Pamer mulu ya nih si kangkuku menangis ya. Bisa tidur di sini. Oh, tentu saja aku tidur dengan kekayaanku. Oke. Okay. So, ini kopi. Oh, ini kopi. Okay, itu kopi. Ada mesin kopinya di mana mesin kopinya? Ini gimana cara bikinnya? How do we make the coffee? Okay, sorry. Nenek, mungkin rambutnya jadi merah. Sudah aku duga rambutnya jadi merah. Bagaimana dengan Anda? Wow, rambutnya jadi merah semua. Pedes kan nih. Oh, jadi rocker semua. Yeah, ada lagi yang mau ngerasain jadi merah. Ayam jadi merah, ayam. No? Okay, peka. Hey, kawan-kawan. Rambut kalian jadi merah. Peka. Hey, ayam mau saus ayam. Iya, biar telurnya jadi merah gitu ya. Jadi telur langka. Oke, telurnya kita bisa masak telur di sini. Yo. Okay. No. Wow. Oh, halo alpukat. Alpukat, kau mau jadi merah? Bisa jadi merah enggak ya? Tidur mulu. Dia ya tidur mulu lu. Ada potato chips dimakan. Tidur pun tetap makan dia ya, seperti aku ya, seperti kangkuku menangis ya, sesuai passionnya. Oh. Okay. Oh, tunggu dulu, itu oven. Ikannya bisa kita oven kan? Oke, kita tutup. Yo, that's so cool. Game-nya keren banget. Astaga, ada banyak sekali detailnya. Oh, sudah matang. Silakan dimakan. Wow, cantik sekali ya ini peternakannya. Perkebunan, peternakan, I don't know. Okay, that's beautiful. Look at that. Hey, anak-anak. Oh, apa ini? Kamu bawa apa ini? Apa itu? Oh, buat kasih makan ayam. Gitu. Apa ini? Ini makanan ayam. Oh, ini makanan ayam nih. Makan. Oh, ya ampun, ada ayam warna biru lagi kesukaanku di. Peka. Ada one biola. Pop it like it, polka dotted, country vibing, hip hop it. Put your heart in the sky, move side to side. Jump to the left, stick it glad. Zigzag, cross the floor, shuffle in diagonal. When a drum hits and hold your hips. One footed, one eight, a twist, and then that. Zigzag. Yeah, ayo semuanya berkumpul ke sini. Oh, yang bu suasananya enak tapi ya. Lihatlah, halo keluarga berambut merah. Ayo sini nek, dengerin musik-musiknya ya. Wah, bagus sekali cucu. Kamu yang main gitar, aku yang main. Ah, nenek suka sekali malam-malam seperti ini. Mengingatkan masa-masa muda nenek. Masa-masa muda nenek waktu kakek masih ada dan hidup. Tapi nenek, kan aku masih hidup, kakek kan masih hidup di sini. Oh iya, nenek lupa kalau ternyata suami nenek masih hidup. Dasar kamu nih ya, tak pentungi, seramu tak pentungi kok gitar gue. Musiknya kok kayak gak pas gitu buat ya. Karena hari sudah malam, aku akan numpang tidur. Oh, tentu saja aku akan makan. Oh, aku lupa. Aku pakai topeng tetap bisa makan ya. Ya, gak apa-apa mereka semua lagi sibuk bermain musik. So, aku makan semua makanan mereka. Oke, makan semuanya. Makan semuanya udah gak ada akhlak ya. Udah masuk ke rumah orang ya. Nyolong makanannya ya. lucu banget ini fotonya. Foto kucingnya marah.
So cute. Saya tadi untuk video Toka Live World kali ini, terima kasih untuk bantuan kalian untuk teka-tekinya yang harta itu. But ya, sejauh ini sangat menyenangkan. I love it so much. Kita sudah mencari harta fosil dan sebagainya. Mungkin kedepannya kita akan menemukan lagi harta-harta yang menarik di Toka Live World. I don't know. Ada banyak sekali teka-teki ternyata di game ini. Saya terima kasih. Arigato matersuwun. Jangan lupa like dan subscribe. Dan kalau kau pengen baca komik aku, linknya ada di deskripsi. Dan kalau kau pengen dukung aku secara langsung, kalian bisa ke Karya Karsa. Dukung aku 10.000 aja. It means a lot to me. Saya terima kasih. Arigato matersuwun. Have a nice day. Bye-bye. Ciao.